Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Bagi sahabat semua, inilah informasi yang akan Mimin sampaikan. Di sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting nih beberapa menit yang lalu, di mana di sini Ayu Ting Ting memperlihatkan hotel yang dia diami bersama keluarga tercinta di Bandung nih. Liburan bersama keluarga tercinta, ternyata Ayu Ting Ting ada di El Hotel Royal Bandung. Ayu Ting Ting menuliskan staycation El Royal Hotel Bandung, liburan minggu ini aku dan keluarga staycation di El Hotel Royal Bandung. Seru, asik, dan pastinya bagus, rapih, dan juga boros ini El Royal Hotel Bandung. Bagi sahabat semua yang ingin mencari penginapan di sekitaran Bandung, boleh ya ke El Hotel Royal Bandung. Pastinya bersih, nyaman, dan juga menarik nih, karena suasananya wah wah wah, megah, besar, dan juga rapi serta luas banget nih ya. Cocok bagi sahabat semua yang hobi bepergian dan juga hobi traveling nih. Oke sahabat, inilah penampakan hotel yang Ayu dan juga keluarganya serta wedding organizer-nya saat ini diami ya di Hotel Bandung, tepatnya di El Hotel Royal Bandung pemirsa. Selain tempatnya yang bersih, nyaman, dan juga di sini makanannya enak-enak nih pemirsa, dan pastinya terjangkau, serta di sini juga tersedia berbagai macam menu. Jadi bagi sahabat semua yang memang hobi traveling, boleh ya mampir ke El Royal Hotel Bandung bersama Ayu Ting Ting. Siapa tahu nih bisa ketemu langsung nih sama Ayu Ting Ting dan juga keluarganya ya yang sedang berlibur di Bandung. Selain penginapan yang mewah dan juga bersih, luas, dan makanannya enak-enak, di sini ternyata Ayu Ting Ting juga berlibur nih. Liburan bersama Bilqis dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di mana ya? Ternyata di sini Ayu Ting Ting lagi melihat-lihat nih berbagai macam satwa yang ada di Bandung Zoologi bersama Syifa dan juga semua keluarga nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, dan inilah liburan Ayu Ting Ting minggu ini ya bersama keluarga. Selain mempersiapkan pernikahan adik tercintanya Syifa dan juga Nanda, di sini Ayu Ting Ting berlibur bersama keluarga nih. Sehat selalu untuk semuanya. Kalau satu artis yang bisa mengajak wedding organizer-nya berlibur bersama dan juga berbincang bersama nih, Ayu Ting Ting memang keluarga yang harmonis ya. Selain harmonis, keluarga Ayu Ting Ting juga ramah nih. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sangat dekat dengan semuanya. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting, terutama Ayu ya. Dan di sini ada sahabat tercintanya Ayu Ting Ting nih, ada Kang Elsa Omri yang sudah tahu nih lokasi dari Bandung. Bagi sahabat semua yang ingin keliling Bandung, boleh ya langsung chat atau temui nih Bang Elsa. Pastinya beliau akan menunjukkan kota-kota Bandung yang indah dan juga ramah serta jajanannya yang super enak. Oke sahabat, selamat menyaksikan ini liburan ala keluarga Ayu Ting Ting hari ini Minggu 17 Oktober 2021. Semoga sahabat semua bahagia karena melihat Ayu Ting Ting dan keluarga bersama ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ada anak-anak ini kan. Ini ada mobil ya, Sa? Iya. Coming soon. Oh, coming soon. Oh. Oh, coming soon. Kita dulu trial. Ayah. Ya, tapi ya. Serem banget, sangi. Singa ya. Lagi.
Silkis. Jauh teh. Wah, dia tahu tuh. Ini dia singanya. Bukan singa. Apa? Ikis. Ikis senang ya? Wow. Keren banget. Wow. Wah, bangga singa. Tengah. Wow. Dia tahu ada ayu ting-ting. Dia nyambut, dia nyambut. Nah, ini nanti dia lagi makan. Keren banget sih. Dia jadi nyatu. Gandung zoo ya? Iya. Iya. Kenain kepala. Ini yang satu ini ya. Oh iya. Ayo mau kasih enggak yuk? Ayam ya. Ini cuma cemilan aja ya. Cemilannya. Cemilannya ayam. Ayam kan kesukaan itu, Mbak. Ini ayo. Ayo lagi, Dek. Sita ambilnya dari belas itu. Ikis. Dadah. Ikis. Naik unta. Oh.